Sosok Luna Maya dikenal sebagai salah satu selebritis fashionable. Penampilan Luna nyaris tak pernah gagal dalam berbagai acara. Luna seakan memiliki selera tinggi dalam memadupadankan gaya busananya. Selain fashion, hal yang menarik dari Luna yakni kisah asmaranya. Diketahui, belakangan ini Luna kerap pamer kemesraan dengan kekasihnya yang tak lain aktor muda berparas rupawan, yaitu Maxime Boucher. Luna pun sedikit lebih rajin membagikan kebersamaannya dengan Maxime, termasuk di akun TikTok pribadinya. Seperti yang terlihat baru-baru ini, kala Luna ngonten dengan Maxime ikuti tren yang sempat viral di TikTok. Mulanya Luna dan Maxime seolah-olah tak sengaja bertabrakan. Lalu muncullah momen-momen indah keduanya kala berlibur ke Jepang. Menuju menit akhir baru keduanya sadar dan endingnya malah Maxime mengajak salaman. Raut wajah bahagia dari Luna dan Maxime pun terpampang begitu nyata. Video yang kemudian banyak dibagikan oleh akun di media sosial ini langsung ramai menuai beragam komentar dari netizen. Mereka akui ikut baper menyaksikan video mereka. Seperti yang kita ketahui, kedekatan Luna dan Maxime telah menjadi buah bibir di berbagai platform media sosial dan layar kaca televisi. Tersebar luas di jagat maya, kisah cinta mereka tak kunjung habis menjadi topik pembicaraan. Luna yang sebelumnya enggan membagikan detail hubungannya, kini telah memilih untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa sesuatu yang istimewa telah terjadi di antara mereka. Hubungan mereka tampaknya telah beranjak ke tahap lebih serius dengan kebahagiaan yang terpancar jelas di wajah keduanya. Dukungan dari para penggemar pun terus mengalir. Luna yang terlihat lebih dewasa dalam mengelola hubungannya dengan Maxime memilih untuk lebih santai dalam membagikan momen-momen kebersamaan mereka.